pesan untuk orang tua atau kesimpulan dari semua obrolan kita ini, ada pesan nggak yang mau disampaikan oleh Prof. Miko nih untuk orang-orang tua di rumah terkait ada pembukaannya mall, terus sama sekolah tatap muka. Pesan untuk orang tua kepada biar anak-anak terhindarlah dari COVID ini. Ya, pertama kita berterima kasih kepada pemerintah yang selalu mengevaluasi, ya, sehingga pemerintah bisa menampung beberapa keinginan dari masyarakat. Satu, keinginan dari orang tua yang pengen membelanja sesuatu untuk anaknya. Kedua, keinginan anak mungkin mau beli sepatu, mau beli baju. Ketiga, pemilik mal-mal segala. Nah, itu adalah goodwill dari pemerintah mengizinkan itu. Tapi bukan berarti semua orang harus datang ke mall, ya kan? Hanya kalau yang berkepentingan saja. Jadi betul kata Firdaus tadi, urgensinya orang tua mesti menimbang. Perlu apa enggak? Kalau enggak perlu, enggak usah ke mall. Kalau terpaksa ke mall atau berkerumun dimanapun di tempat umum, semua pakai masker, masker yang menutup hidung, mulut, dagu, dan pipi, karena varian apapun enggak akan bisa menembus masker tadi, ya. Dan cuci tangan, jaga jarak. Nah, yang sudah bisa divaksin umur 12 tahun ke atas, bapaknya, ibunya, nenek, kakek, tete, lansia, semua vaksinasi 2 kali minimal. Bagaimana yang dia di bawah 12 tahun, sama belum ada vaksinasi untuk COVID, tapi vaksinasi yang lain ada. Vaksinasi tanya ke dokternya atau puskesmas lengkapi. Nah, di bawah 2 tahun, nggak boleh pakai masker, pakai face mask. Ya, jadi dimanapun kalau nggak perlu jangan berkerumun, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya apalagi di lift, di eskalator, dan imunisasi dikejar di atas 12 tahun imunisasi COVID, di bawah 12 tahun imunisasi yang lain dilengkapi. Insya Allah gelombang ketiga tidak akan terjadi. Gitu kira-kira teman sobat-sobat Tom sekalian. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.